Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altv Berita yang mengupas keseharian si Bambang Tampan Rangga Ajob dan Haiko Van Der Vecken. Namun kepada kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya guys. Mengisahkan tentang perasaan Samudra dan Cinta yang telah terhubung dengan Kayla. Mereka merasa begitu dekat dengan Kayla, apalagi sosok Kayla mengingatkan mereka dengan Mentari. Cinta pun merasakan hal yang sama dengan Samudra. Entah mengapa, jauh di dalam lubuk hati mereka, ia juga ingin menganggap Kayla sebagai anak sendiri. Apalagi semenjak kehilangan Mentari, mereka masih trauma dan belum bisa melupakan Mentari. Namun tak berapa lama, Kayla kabur dan berlari. Samudra dan Cinta mencoba mengejar Kayla, namun tak bisa. Mereka pun meminta maaf pada Pak Darman karena tidak bisa menjaga Kayla. Sementara itu, di lain tempat Kayla terlihat dibawa oleh Nopan ke sebuah tempat. Sekian informasi dari channel Altv. Jangan lupa tekan video selanjutnya ya guys.